dilaksanakan. Sebabnya apa? Kita ada sesuatu yang istimewa. Bukan sahaja di negara kita dia berjaya, tetapi juga di luar negara pun turut berjaya. Dan hari ini akan ditayangkan secara eksklusif untuk anda melalui Panorama, rancangan Panorama untuk malam ini pukul 11 malam. Tetapi okay, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, apa kata kita bersama dengan tetamu kita di sebelah saya ni, Encik Rosli Mohd Nordin, penerbit. Dan minta maaf, di sebelah saya ni Datuk Seri Haji Suhaimi Haji Abdul Rahman, Presiden. Dan di sebelah Datuk Encik Rosli Mohd Nordin, penerbit. Dan juga pengacara. Boleh dikatakan? Bidan terjun. Terima kasih, Syam. Assalamualaikum. Okey, saya amat teruja. Saya agak sangat bersifat patriotik apabila kita menyentuh perihal kejayaan anak Malaysia, apatah lagi di luar negara. Kita akan terasa cubit pada kiri, rasa juga pada kanan, kan? Walaupun tak pergi bersama Rosli, kita rasa juga keseronokan ni. Baik, sebelum kita pergi pada Datuk Sri, Rosli, apa yang mungkin kita boleh highlight pada sini, kejayaan anak Malaysia? Anda diberi peluang bersama mereka yang berjaya ini. Terima kasih, Syam. Terima kasih, Anne. Saya amat berbesar hati mewakili pihak Panorama, penerbit Panorama dan pasukan penerbitan Panorama serta sebenarnya RTM kerana diberi penghormatan dan diberi kepercayaan untuk bersama-sama dengan Masters Energy Malaysia untuk membuat liputan penggambaran mengenai kejayaan CEO dan juga syarikat tersebut menerima anugerah kualiti yang sebenarnya standard kualiti ataupun anugerah ini sebenarnya mencapai tahap yang amat membanggakan kerana diadakan di Geneva dan mereka yang menerima anugerah ini bukan calon-calon syarikat ataupun individu ataupun organisasi kerana tapisan agak ketat dan mereka perlu menilai dari segi pelbagai sudut khususnya organisasi kekuatan organisasi tersebut membawa syarikat ataupun membawa agenda pembangunan yang diwawarkan dan alhamdulillah nampaknya penggambaran bersama dengan Masters Energy di Geneva, Switzerland berjalan dengan lancar dan terima kasih kepada Datuk Seri Haji Suhaimi yang percaya dengan kebolehan Panorama untuk mewawarkan berkongsi kejayaan anak Malaysia di peringkat antarabangsa. Bagus. Dan untuk mereka yang tak tahu mengenai ataupun tak mengetahui mengenai anugerah ini, dia anugerah berprestij antarabangsa iaitu anugerah bintang untuk kualiti ISAQ. ISAQ maksudnya International Star and Quality Award. Itu International Star. Jadi satu pengiktirafan yang sangat besar untuk kita negara yang kecil diangkat di sana. Apa yang menjadikan kita, pihak Datuk sendiri, melihatkan bahawa pengiktirafan itu sememangnya layak untuk kita miliki? Datuk Sri, bagi saya semua mempunyai peluang. Jadi bagi syarikat kami, kita sudah berusaha dan tahun ini tahun ke-12, satu jangka masa yang panjang atas segala usaha. Dan kita pada mulanya lebih memaparkan kebolehan dari segi teknologi apa yang kita lakukan dan juga saya percaya dari segi bisnes, kualiti pengurusan dan juga model perniagaan yang kita bentangkan menarik minat sebahagian organisasi yang ingin memberi anugerah pada syarikat kami. Kalau boleh kita perincikan dari segi Masters Energy, sebenarnya Masters Energy itu memberi penumpuannya kepada apa-apa arah syarikat ini? Arah syarikat kita lebih kepada projek-projek yang memberi kesan kepada dunia dari segi pengurangan karbon. Jadi kita lebih menekankan pada projek bandaraya bebas karbon melalui model perniagaan dari segi tenaga, transportation dan bandaraya atau clean, contoh clean energy project, smart city. Jadi solution dan integration termasuk juga business model yang kita bentangkan terutama pada bandaraya, pada kerajaan. Datuk Sri, nak tahu tadi sekejap tadi ada kita bincangkan ya sebelum kita di sini ada kita bincangkan mengenai kereta elektrik ataupun projek baru oleh Masters Energy. Mungkin Datuk Sri boleh beri kita penjelasan dengan lebih lanjut dan juga bagaimana ia berfungsi. Okey, seperti kita punya perancangan untuk mewujudkan bandaraya bebas karbon. Jadi antara projek yang kita fokus dari segi pengurangan karbon dari sektor transportation, pengangkutan dan juga grid tenaga.
Jadi antara salah satu tu projek yang kami sedang bangunkan di Kuala Lumpur, di seluruh bandaraya Kuala Lumpur, yang baru-baru ini diumumkan oleh Datuk Bandar untuk membangunkan projek perkongsian kereta elektrik. Yeah. Jadi bisnes model yang kita bangunkan melalui anak syarikat kami, KL Electric Mobility, untuk membangunkan sebagai service provider dan juga infrastruktur yang kita bangunkan seluruh KL dengan stesen-stesen kenderaan elektrik. Jadi di dalam setiap stesen tu kita akan letakkan 3 kenderaan elektrik untuk digunakan sebagai connectivity point to point. Kalau contohnya antara LRT dan LRT and monorail, and monorail mungkin 1 kilometer, jadi kita cadang untuk bangunkan setiap 300 meter akan ada stesen kenderaan elektrik. Untuk publik dapat akses dan menggunakan kenderaan untuk pergi sebagai connecting point. Dan mungkin salah satu solution, contoh selain bus ataupun taksi, mereka juga boleh gunakan kenderaan ini sebagai seperti publik, walaupun dibangunkan oleh syarikat private seperti kami. Jadi kita pun memohon supaya projek ini di dalam tim apa namanya diberi konsesi yang agak lama. Okey. Berbalik kepada intipati untuk Panorama, bagaimana anda berangka untuk mewarnakan supaya program ini yang akan kita saksikan malam ini, kita bagi debaran sikit Rosli. 11 malam ini di TV1 sebab penghasilan daripada Rosli tidak pernah mengecewakan. Itu saya pasti. Itu dia. Silakan. Satu sebabnya anda sekarang ini terpaksa mengangkat, ada bebanan anda adalah untuk mengangkat sebuah syarikat yang mana status adalah syarikat pertama di Asia Tenggara yang menerima anugerah yang begitu besar. Okay. Jadi nak mencerminkan bahawa anak Malaysia itu berjaya, macam mana? Agak macam Isham juga kan, agak membebankan. Tetapi kita apabila kita menjalankan kerja-kerja produksi, penerbitan program dokumentari, TV, magazine dan sebagainya, yang lebih ditekankan adalah bagaimana kita mewawarkan ataupun membuat suntingan, menjadikan suntingan visual yang kita rakamkan dalam sudut yang berbeza. Maksudnya kalau kita ingin menceritakan tentang kejayaan anak Malaysia di peringkat antarabangsa, kita kena wujudkan bagaimana penceritaan itu bermula di bagaimana syarikat ini bermula dan berakhir, tidaklah berakhir penamat, tapi berakhir di sebuah pentas menerima anugerah yang diiktiraf sebagai pengiktirafan yang tertinggi. Dan saya rasa ini bukannya mudah, tetapi berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemerhatian dan juga kajian dan juga perbincangan dengan pihak yang kami temui, dan kita dapat menghasilkan sebuah program ataupun visual yang boleh kita katakan adalah yang terbaik. Rosli masih lagi berselindung, dia tak nak lagi cerita sebetulnya content ataupun intipati. Sebetulnya sikitlah kalau mungkin. Kita kalau lihat, saya boleh berkongsi sikit. Jika kita lihat visual sekarang ini adalah pertemuan dengan wakil ataupun pegawai daripada pihak United Nations ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam pelbagai sudut pembangunan. Mereka ada kitangan ataupun pegawai-pegawai yang dikhususkan untuk terlibat dalam struktur pembangunan sosial dan juga pembangunan tenaga dan juga ekonomi. Dan ini adalah majlis penganugerahan sebelum Datuk Seri menerima anugerah, dan wakil daripada pihak yang berkaitan memberi kata-kata aluan, dan juga ini merupakan anugerah yang diterima oleh Datuk Seri. Boleh Datuk Seri cerita sikit anugerah ni? Jadi basically anugerah ni adalah untuk dari segi quality management sesebuah syarikat. Jadi diambil secara keseluruhan. Jadi International Star and Quality Award antara yang prestige award di Geneva yang setiap tahun seluruh dunia di saya tak salah 170 negara untuk dia nilai. Nilaikan syarikat-syarikat yang terpilih. Tadi ada dikabarkan Datuk Sri mengambil masa 11 tahun barulah waktu nampak hasilnya di situ. Kita nak bagi bukti motivasi kepada anak-anak muda sekarang ni yang mana baru bekerja 1 hari 2 hari dan mengharapkan kejayaan ini. 11 tahun punya cerita ni Datuk Sri. Bagi saya syarikat ni ibarat seorang anak atau bayi yang baru lahir. Jadi kalau 11 tahun tu kita ibaratkan sebuah
seorang anak yang berumur 11 tahun atau 12 tahun mengambil masa yang lama untuk membangun atau membesar. Jadi berbagai-bagai rintangan ataupun pengalaman yang kita kena lalui lah untuk menjadikan lebih dewasa. Bagus. Rosli, ungkapan dari Rosli di Harian Metro tidak saya nafikan Geneva juga destinasi percutian yang ideal dan amat sesuai untuk dikunjungi, namun pastikan anda mempunyai bajet yang besar bagi menikmati percutian. Itu selingan lah. Selingan. Sebenarnya Geneva sebagaimana yang kita maklum, Switzerland, Geneva, Zurich merupakan antara bandaraya kosmopolitan yang termahal. Cantik memang cantik, tetapi mahal untuk kos sara hidup di sana. Dan jika kita bayangkan, jika kita ingin menikmati menu ataupun sarapan pagi, anda kena membelanjakan sekira-kira sekitar 60 ke 70 ringgit. Hanya untuk sarapan. Belum makan tengah hari dan belum makan, makan malam. Dengan kadar mata wang yang tinggi. Datuk, Datuk Sri, saya alih sedikit pandangan Datuk Sri. Memandangkan Datuk Sri merupakan antara peneraju dan juga pemain langsung dalam aspek teknologi, memerlukan pakar-pakar dalam bidang aspek teknologi sebegini. Memandangkan semalam sudah pun dilancarkan PPPM, iaitu pelan pembangunan untuk pengajian tinggi. Mereka memerlukan mereka yang graduan yang ada skills. Mereka perlukan mereka yang berkamera. Saya rasa Mezos juga akan memberi ruang untuk menyokong graduan-graduan VTEC. Projek green. Teknologi hijau. Dari segi zero carbon, antara projek-projek perkara-perkara baru. Jadi pendedahan kepada projek dan juga teknologi perlu diketengahkan lebih lebih banyak lagi, terutama di peringkat universiti lah, untuk menghasilkan graduan yang punya kualiti dan kemahiran di bidang tersebut. Sebab saya percaya dari segi maksudnya apa yang dari segi permintaan untuk industri tersebut akan lebih tinggi pada 10 tahun akan datang. Di sebalik, kita mengimpikan satu pembangunan yang sangat gah. Saya ucapkan terima kasih juga, memandangkan Dato' Sri juga amat menitik berat dari segi aspek persekitaran yang bersih, yang sihat. Apa mungkin pencetus kepada perkara tersebut, Dato' Sri? Ialah, ramai orang kadang-kadang terlepas pandang. Dia sekadar terus membuatkan bangunan tinggi, terus meletakkan projek-projek besar, mega, tapi terlepas pandang dari sudut. Tapi saya melihat Dato' Sri mementingkan aspek persekitaran, iaitu kebersihan dan juga kesihatan gas. Itu antara perkara yang paling penting dalam kita punya kehidupan. Tetapi apa yang saya lihat, kita tidak, projek yang kita bangunkan lebih pentingkan untuk pengurangan karbon dari segi kita lihat impact yang yang ada pada sekarang ini, terutama seperti apa disebut global warming. Jadi global warming ini sebenarnya satu bencana yang yang bakal kita terima jika kita tidak kawal dari sekarang. Jadi sebab tu kita harus lakukan inisiatif. Maksudnya macam pengurangan carbon footprint ataupun pelepasan karbon oleh diri kita sendiri, ya, Mas. Kita yang boleh melakukan sesuatu untuk mengurangkan pencemaran pelepasan karbon. Baik. Memang malam ini pukul 11 malam. Bagaimana kita nak bangkitkan keterujaan untuk, sebab saya tahu peminat panorama sangat besar. Kita nak bangkitkan lagi. Kita bagi big post. Jika ingin melihat visual kejayaan, tidak sahaja kejayaan anak Malaysia di persada dunia di Geneva, Switzerland. Jika ingin juga kami berkongsi visual ataupun momen-momen indah sepanjang kami membuat penggambaran di Geneva, saksikan panorama malam ini pukul 11 malam. Dan alhamdulillah nampaknya panorama, walaupun dianjakkan waktu siaran daripada pukul 9.30, jadi pukul 10, 10.30, jadi pukul 11, sebab ada program-program yang lebih utama. Kami tetap menerima feedback ataupun respon daripada khalayak ataupun penonton yang mengatakan mereka masih lagi menonton, meminati apa yang kami hidangkan. Dan alhamdulillah program ini juga menerima banyak permintaan untuk dijalankan penggambaran di negara, tidak sahaja di dalam negara, malah di luar negara. Dan saksikan panorama malam ini. Dato' Sri sendiri mungkin ada sedikit harapan dan ucapan selaku sebagai anak Malaysia yang sudah pun berjaya, dan juga terima kasih kerana memberi sokongan juga pada RTM, Dato' Sri. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih pada usaha Rosli dan juga RTM lah untuk membantu syarikat kami untuk tengahkan tentang apa yang kita ada ataupun usahakan. Dan juga saya rasa
sudah hampir 2 tahun lah bersama Selamat Pagi Malaysia. Satu program yang menarik. Jadi semua saya mohon sokongan kerana usaha kami masih jauh lagi. 11 tahun tak cukup lagi tu Dato' Sri. Jadi kepada mereka yang ingat 1 tahun 2 tahun tu tak bagus, itu dia. Ingat lagi 11 tahun baru berjaya di taraf antarabangsa. Okey. Terima kasih Rosli. Malam ini kita, saya pun akan tonton betul-betul pukul 11. Dato' Sri, terima kasih dan tahniah selaku sebagai syarikat pertama yang menerima anugerah bertaraf dunia dari segi dari Malaysia dan juga Asia Tenggara. Terima kasih.